I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sumber berita dipetik daripada gempa. Berita terkini, Dahla aniaya bini kaitkan dengan aku. Puteri Sarah beri amaran, bekas suami influencer suka hati petik nama. Pelakon Puteri Sarah Liana memberikan amaran kepada bekas suami personaliti media sosial Elcha yang mengaitkan namanya dalam masalah rumah tangga mereka. Puteri Sarah menerusi hantaran di akaun Instagramnya mengatakan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang jika melampaui batas. Malah dalam hantaran tersebut juga, Puteri Sarah meluahkan rasa kesal dengan sikap lelaki berkenaan. Aku tidak mengenali kau, tetapi apa yang pasti dari bekas istri kau, aku tahu kau adalah seorang lelaki yang narsistik. Siapa lelaki ini? Kau ada masalah dengan bekas istri kau kemudian kaitkan dengan aku. Nak tumpang glamour ke bro? Nak kena sama dengan aku? Dahlah aniaya bini sendiri dan kaitkan dengan aku. Ingat aku tak dapat cari kau, tegasnya. Kau tahu apa yang kau buat dengan perempuan tu? Insta famous dedah dicerai lepas 8 hari kahwin. Terdahulu Elcha mendedahkan dia telah diceraikan oleh bekas suaminya selepas 8 hari berkahwin. Sebelum ini juga Elcha telah mendirikan rumah tangga namun jodoh mereka tidak panjang. Kisah perceraian Elcha bagi perkahwinan pertamanya juga menjadi tular apabila bekas suaminya membuat keputusan untuk bercerai selepas 7 tahun melayari bahtera perkahwinan. Elcha kemudiannya mendirikan rumah tangga buat kali kedua pada 3 Mac lalu. Sekian info hari ini. Terima kasih.